Saya suka buat ibarat macam inilah. Satu perkara yang ditimbulkan bukan sahaja oleh pihak pendakwa dalam presentasi dia. Ia balik kepada naratif asal, iaitu sebaik sahaja selepas PRU ke-14 ya, 2018, Presiden UMNO Dato' Sri Zahid ketika itu dipanggil untuk diberikan peringatan yang paling keras ya, pada waktu itu, kau bubarkan UMNO. Tuntutan supaya UMNO dibubarkan. Kalau tidak, tindakan akan diambil. Saya suka buat perbandingan ataupun satu perumpamaan beginilah. Macam dulu-dulu, ada perbalahan antara keluarga misalnya. Satu kumpulan menang, dia menjadi penakluk pada keluarga itu. Prinsipnya untuk keluarga itu, kena ketua keluarga itu. Dan dalam kes ini, Datuk Seri Zahid sebagai ketua keluarga, diminta keluarganya dahulu. Kalau tidak, dia akan... Itu permintaan yang berlaku. Keluarga kamu, Datuk Seri Zahid diminta keluarga dia sendiri, kalau tidak kamu di... Dan ini yang berlaku, iaitu apabila pendakwaan dibuat terhadap beliau dengan 87 pertuduhan, pada waktu itu siapa saja yang dibawa ke mahkamah dianggap sudah kotor. Siapa saja yang dipanggil oleh SPRM pun dianggap, wah, sudah ada kes. Dah salah. Dah salah. Artinya kita kotorkan dia dulu, pandai-pandailah dia bagaimana untuk membersihkan. Salah dia. Tak salah, cerita kemudian. Itu kemudian. Sebab itu kalau kita tengok ya, dalam pembentangan awal sewaktu pendakwaan ini dibuat, ayat yang pertama yang dibuat oleh pendakwa pada waktu itu tentang kes Yayasan Akal Budi ini, dia kata secara spesifik, tidak ada satu sen pun wang daripada yayasan ini digunakan untuk kebajikan. Situ saya ingat dah ada di dalam ucapan awal pendakwaan. Pendakwaan. Ini dia beri pada mahkamah. Sebab itu mahkamah pada waktu itu dia kata ada kes dan kamu kena jawab. Tapi dalam apa yang berlaku dalam proses Dato' Zahid membela diri dia, banyak sekali bukti-bukti bahawa Yayasan Akal Budi itu digunakan untuk tujuan kebajikan, buat masjid, buat tahfiz, bukan dalam negeri, di luar negara, tolong cetak Quran dan sebagainya. Itu pun sudah dianggap sebagai satu flaw, kelemahan kepada pertuduhan yang dikenakan pada beliau.